Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Official Z. Di sini kita ada di kandang QH Pak Bainun yang berlokasi di Taluk Kuantan, Riau, Pekanbaru ya. Di sini saya mau ngasih masukan lah, kalau bisa dibilang masukan untuk para peternak plasma, mitra maupun mandiri ya, yang tidak memakai auger atau pakan otomatis. Ini kandang ini ya, dibayarnya enak lah untuk sistem kerja mengasih makan ya, karena dia ada dibantu dengan rel sorongan. Nah ini ya, oke, kita lihat dulu. Oke, di sini kita coba melihat yang pakan yang memakai rel. Jadi simpel lah untuk ngasih makan, tidak mengangkat-angkat lagi antar ujung-ujung ya. Seperti inilah penampakannya ya. Sini pakai posisi kuning sama besi cor yang 8 mili atau 10 mili. Ini ada siku, di siku untuk banyak ya. Sini roda memakai lahar. Nah ini lahar ya, untuk roda kita pakai lahar. Ini pun kita pakai besi U nih untuk relnya. Untuk rel kita kasih besi siku ya, tebel-tebel 5 mili 6 mili. Nah seperti ini penampakannya. Jadi sistem kerjanya ini tinggal sorong-sorong aja. Nah ini pakat, jadi nanti pakan ini diangkat kemari untuk digeser-geser lah, disorong jadi dari ujung ke ujung. Karena di sini ayam besar, saya ya nggak inginlah mengganggu kondisi ayam karena lagi padat suasananya. Saya cuma bisa video dari sini aja tampakannya, tampakannya ya seperti itu. Kalau kita zoom kamera tapi kita pecah, jelasinlah tampakannya kalau kita pakai rel. Kita sorong, nah, bisa disorong-sorong nih manual. Ini solusi buat para peternak plasma yang mandiri atau mitra yang tidak memakai sistem kerja pakan otomatis atau sel auger.